Yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3, kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. F, memfasilitasi persiapan pelaksanaan tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas rahmat dan berkahnya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 September 2023, saya, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Adrianus Firminus Parera SEMSI sebagai penjabat Bupati Sika. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/3744 tahun 2023 tanggal 7 September 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penyerahan memori jabatan dari Bupati Sika periode tahun 2018-2023 kepada penjabat bupati yang baru dilantik. Penyerahan selesai. Pejabat lama dan penjabat yang baru dilantik disilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan selesai, penjabat Gubernur NTT disilahkan kembali ke meja pelantikan.